Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah dan rasa syukur kepada Allah kerana pada malam ini kita bersama dan dipertemukan dalam sebuah segmen yang dinamakan Kalam Kejayaan. Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan madah yang indah. Assalamualaikum dan salam sejahtera sekali lagi kepada para penonton sekalian. Marilah kita sama-sama membuka segmen kita pada malam ini dengan Umul Kitab Al-Fatihah. Semoga majlis kita pada malam ini diberkatinya. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okay, sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Okay, oleh itu, sebelum kita memulakan pengisian ilmu kita pada malam ini, molek kiranya untuk saya memperkenalkan ahli konti yang berada bersama saya secara ringkas. Pertama, itu Cikgu Nuraini dari Seri SK Seri Aman, Pulau Pinang. Selain itu, Cikgu Sabaria dari SK Seri Suria, Kuala Lumpur. Seterusnya, Cikgu Umi Juma dari SK Pusat Dungun, Terengganu. Dan saya sendiri, Cikgu Khadijah dari Seri Darul Ehsan, Selangor. Sebelum kita mulakan pengisian ilmu kita pada malam ini, suka untuk saya ingatkan atau pesankan kepada semua penonton yang berada bersama kami pada malam ini supaya menyulami dengan bicara yang sopan santun kerana bahasa melambangkan akhlak kita. Indahnya tutur, indahnya peribadi. Untuk pengetahuan para penonton, kredit IU disediakan setiap minggu. Anda hanya perlu dapatkan kod yang akan saya kongsikan secara berperingkat-peringkat. Okey. Link CJ dan juga link kredit akan diberikan pada penghujung siaran nanti. Okey, CJ juga akan dijana setelah 10 minggu bersiaran, tetapi penonton perlu mengisi kehadiran pada setiap minggu. Okey, sebelum kita bermula, okey, saya akan membacakan dulu kod yang pertama. Okey, kod yang pertama, okey, saya hanya akan perlu sebut sekali sahaja dan saya akan bahagikan kepada empat bahagian kod. Okey, kod yang pertama, okey, bermula dengan abjad dan nombor, iaitu A0. Catat pada buku nota masing-masing, jangan sesekali catat pada ruang komen. Okey. Baiklah, sebelum kita memulakan, sebelum itu cikgu ingin mempersilakan dulu Cikgu Nuraini untuk menyampaikan sedikit tentang apakah itu kalam kejayaan dan pengisiannya. Dipersilakan. Cikgu Nuraini, Okey, assalamualaikum semua. Okey, salam sejahtera. Okey, terima kasih cikgu ucapkan kepada murid-murid dan para penonton semua kerana sudi untuk bersama-sama dengan kami, tim NKS untuk menjayakan segmen khas Kalam Kejayaan pada malam ini. Okey, untuk memulakan slot kita pada malam ini, sesi pertama kan. Jadi kita nak bercakap secara santai je. Cikgu nak terangkan sedikit tentang apa itu kalam kejayaan. Sekejap, cikgu naikkan slide. Kalam kejayaan. Ini sekarang ini murid-murid ataupun para penonton sedang bersama dengan tim NKS. Tim NKS.
Noraini, Khadijah dan Sabariah. Okey, tim NKS akan menjayakan segmen khas Kalam Kejayaan. Okey, cikgu akan terangkan sedikit. Okey, slot segmen khas Kalam Kejayaan ini dijayakan oleh tim NKS dan dibawa ataupun yang dibawakan khas oleh Akademi YouTuber dengan kerjasama Edit Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Dan Kalam Kejayaan, apa intipati Kalam Kejayaan? Apa intipati segmen khas Kalam Kejayaan? Okey, di sini kami akan berkongsi dengan murid-murid dan para penonton semua tentang ilmu-ilmu untuk kita sama-sama buat untuk capaikan sebuah kejayaan. Apa kejayaan, apa impian yang sedang kita yang kita impikan, apa matlamat yang sedang kita usahakan, kita nak capai tu. Jadi cikgu, kami akan cuba untuk sharekan apa yang perlu dan sama-sama kita laksanakan. Okey, teruskan slide yang kedua. Slide yang kedua, Cikgu Sabariah. Okey, Kalam Kejayaan, segmen khas Kalam Kejayaan akan berlangsung, akan bersiaran setiap hari Sabtu jam 9.30 malam. Okey, tetapkan temu janji anda bersama dengan tim NKS pada setiap hari Sabtu jam 9.30 malam. Okey, setiap minggu kami akan bawakan topik-topik yang berbeza, okey? Topik-topik yang berbeza yang mengandungi ilmu-ilmu yang kami nak share dengan anda semua. Okey, teruskan. Okey, ini ialah anggota NKS. Okey, NKS. Apa itu NKS? Noraini, Khadijah dan Sabariah. Itu singkatan untuk NKS. Okey, teruskan. Okey, ini mungkin ditunggu-tunggu. Okey, kuis mingguan. Okey, di kuis mingguan ni kita akan buat, kita akan jalankan secara online. Okey, link kuis akan diberikan di hujung siaran nanti. Okey, kuis ini akan berlangsung selama 8 minggu. Okey, segmen khas ini akan berlangsung 10 minggu. Tetapi kuis ini akan berlangsung daripada siri pertama hingga siri ke-8. Dan pada siri ke-9 kita akan umumkan pemenang. Okey, dalam setiap siri murid-murid ataupun para penonton perlu perlu lengkapkanlah, lengkapkan kuis, kemudian kena hantar. Okey, kena submit. Okey, kami akan kumpulkan sehinggalah 8 penyertaan lah, kan. Kita ada 8 minggu, kita ada 8 siri. Sampai 8 siri lengkap siap, kita akan pilih pemenang. Dan pada minggu ke minggu ke-9 kita akan umumkan pemenang. Dan kuis untuk setiap siri perlu dihantar dalam tempoh masa 24 jam selepas tempoh bersiaran. Itu sahaja daripada saya untuk sesi pengenalan. Okey, kita akan teruskan dengan. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Noraini. Okey, semoga kamu semua dah dapat. Okay, itu maksudnya daripada tim kami NKS Kalam Kejayaan, pelbagai info ataupun maklumat yang akan kamu perolehi sepanjang bersiaran dengan NKS. Okey, terima kasih. Okey, tanpa melekatkan masa, okey, saya akan menjemput Cikgu Sabariah untuk menyampaikan ataupun berkongsi tajuk pada malam ini, iaitu tips menjadi orang yang berjaya. Okey, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang hadir pada malam ini bersama-sama kami selama 1 jam. Okey, dipersilakan Cikgu Sabariah. Cikgu Sabariah, share screen dulu. Okey. Kamu dah share screen dah? Belum. Itu yang pengenalan, yang klik dekat slide. Cikgu Sabariah punya. Naikkan slide. Okey, saya naikkan slide ya. Okey, teruskan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua penonton yang hadir pada malam ini. Jadi untuk permulaan ini, cikgu mengharapkan murid-murid dan penonton-penonton yang ada sila share-share link video apa kelas live pada malam ini tentang kalam kejayaan supaya ramai lagi kawan-kawan murid-murid para penonton yang sama-sama join kelas kita pada malam ini. Okey, untuk segmen khas pada malam ini dalam kan oleh cikgu ialah tips menjadi orang yang berjaya. Ini yang memang yang menjadi apa? Impian semua orang ya. Tak ada yang tak nak berjaya. Jadi cikgu harap kita sama-sama mendengar perbincangan, perbualan bersama-sama dengan rakan cikgu di konti dan juga murid-murid dan para penonton di ruangan chat. Ya. Boleh tinggalkan komen di situ. Sebelum cikgu mulakan, cikgu nak perkenalkan diri cikgu dulu. Lama dah cikgu tak bersiaran secara langsung. Okey, nama cikgu ialah Cikgu Sabaria Makil. Cikgu mengajar Okey, nampaknya cikgu Sabaria ada masalah sikit. Okey, kita tunggu cikgu Sabaria masuk. Mungkin ada masalah internet sikit. Ada masalah teknikal. Okey, kita tunggu cikgu Sabaria masuk. No, boleh share screen. Sekejap ya. Kenaikan screen. Okay, sambil kita tunggu cikgu Sabaria. Okay, untuk hari ini kita akan bawa topik tajuk itu tips untuk menjadi orang berjaya. Cikgu akan Sabaria akan kongsikan nanti beberapa tips untuk menjadi orang berjaya. Okay, nampaknya cikgu Sabaria ada naik. Tadi hilang eh. Okay. Boleh teruskan? Hilang sekejap ya. Baik kelas. Okay, tengok slide yang cikgu tunjukkan ni. Tengok. Cikgu Sabaria masih ada di macam lag tu. Kejung. Masalah line internet kot ni kan? Kita teruskan dulu. Kita teruskan. Okay. Kita kongsi apa yang dibawakan oleh Cikgu Sabaria. Okay, kita boleh kongsikan. Okay, Cikgu Khadijah, malam ini apa topik yang akan dibawakan oleh Cikgu Sabaria sebenarnya? Okay, okay, hari ini kita akan bawakan topik tentang orang berjaya. Ingin berjaya, berapa tips yang boleh kita bawa sebagai orang yang berjaya. Ingin berjaya dalam kehidupan. Banyak lagi kan kejayaan yang diinginkan oleh makhluk ataupun manusia. Cuba kita tanya para penonton. Para penonton yang ada bersama dengan kami, okay, boleh typekan pada ruang komen. Untuk orang menjadi berjaya, bagaimana untuk menjadi orang yang berjaya? Bagaimana untuk menjadi orang yang berjaya? Boleh tulis pada ruang komen. Sementara kita tunggu Cikgu Sabaria masuk. Berapa tips yang boleh kita bawa sebagai untuk jadi orang berjaya? Bersama dengan kita kan di bawah tu ada nampak ya, ada penonton yang cuba bersama dengan kita. Mungkin kita boleh naikkan mereka. Kita boleh naikkan, kita tanya diorang apa yang diorang inginkan dalam hidupnya. Kejayaan apakah yang diorang impikan. Ada komen-komen para penonton kat sini. Hormat pada guru, berdoa, berusaha, baca buku, bertahan. Okey, bagus. Usaha, berdoa. Okey, sebagai orang Islam semestinya selain kita usaha, kita dah berusaha sungguh-sungguh dan kita berdoa, kemudian kita boleh kita tawakal. Apa sahaja yang kita telah usahakan dan kita dah rasa dah
dah habis baik apa yang kita buat, kita bertawakal. Okay, kena banyak belajar, usaha. Okay, bagus. Lagi, sabar, betul. Okay, dalam mencapai kejayaan, untuk kita daki untuk mencapai kejayaan, mestilah kena ada kesabaran tu mesti kena ada. Sebab apa? Bila kita sabar, kita akan usaha, usaha dan usaha sehingga kita berjaya. Ya, yeah, betul Fatini. Ada kepercayaan dan keyakinan pada diri. Okay, bagus. 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 Penonton kita pada malam ini sangat bagus. Okay, tidak pernah berputus asa. Betul? Betul? Bila kita nak berjaya, kita jangan sesekali putus asa. Sebab apa? Bila kita dah putus asa, kita tak akan berusaha. Bagaimana kita nak capai kejayaan yang kita impikan? Okay. Betul? Okay, bagus. Sabar. Betul. Betul, Cikgu Kak Ija. Macam murid-murid kan, mereka masih lagi perjalanan hidup mereka masih jauh. Kan? Jadi kalau berputus asa di peringkat awal, sayang ya, sayang. Jadi sepatutnya murid-murid nekat ah, gigih. Nekat, betul. Jangan kita cepat sangat berputus asa. Jauhkan betul. Daripada jauhkan daripada diri kita dengan sikap berputus asa tu. Kalau kita apa? Tengok Maisara eh, Maisara cakap fokus dalam pelajaran. Ya, sebab dalam pelajar betul. Kan. Bila seorang pelajar mesti matlamat. Kena fokus. Betul, mesti kena ada macam matlamat. Macam mana perlu ke saya naikkan slide ni atau kita nak tunggu Cikgu Sabaria? Nampaknya Cikgu Sabaria belum kita masuk boleh teruskan, lagi. Boleh teruskan dengan slide. Kita apa ni sama-sama apa kita kongsikan apa yang telah Cikgu Sabaria sediakan, kita kongsikan. Okay, kena bertanggungjawab. Ya, yeah, betul. Kena bertanggungjawab. Apa saja kita usahakan? Ya. Yeah. Nanti Cikgu Khadijah kalau Cikgu Sabaria dah naik, bagi tahu ya sebab saya tak nampak. Okey, baik. Yeah. Sekejap kan saya share screen. Kesian kat murid-murid tunggu kan. Kita tunjuk lah. Terima kasih pada semua penonton yang hadir bersama dengan kami pada malam ini. Bila dia naik pun slide yang dah, slide yang dah kita teruskan tu. Dia sambung je. Okey, nampak? Okey, nampak. Okey. Okey. Teruskan Cikgu Khadijah. Okey, okey, tips untuk menjadi orang berjaya. Okey, ini tajuk segmen kita pada malam ini untuk siri yang pertama yang akan disampaikan oleh Cikgu Sabaria. Sama kita tunggu Cikgu Sabaria masuk. Okey, kita kami cuba untuk sampaikan pengisian yang telah disediakan oleh Cikgu Sabaria. Okey, teruskan. Okey. Cikgu perkenalkan Cikgu Sabaria binti Mak Akil dari SK Seri Suria Kuala Lumpur. Pengalaman mengajar selama 24 tahun. Okey, subjek yang diajar Bahasa Melayu, PJPK dan Sejarah. Okey, ini untuk Telegram Cikgu Sabaria. Okey, untuk pengisian kredit nanti, okey, menggunakan username Telegram Cikgu Sabaria. Okey, diteruskan. Murid, catat eh, catat username, username. Jangan tertinggal username untuk isi kredit nanti. Okey, seterusnya. Okey, apakah impian anda? Okey, nah, apa impian masing-masing? Saya rasa masing-masing penonton yang ada kat sini, terutama sekali murid-murid dan pelajar, mesti ada impian masing-masing. Okey, apa impian? Okey, cuba tulis ataupun komen pada ruang chat. Cuba, okey. Oh, tak nampak Cikgu Noor. Tak nampak username tadi. Okey, sekali lagi ya. Cikgu Noor turunkan yang komen tu. Tertutup dengan komen. Oh, saya tak. Saya dah tak nampak. Okey, Kak Jumat turunkan. Okey. Ramai kat sini murid kita pelajar yang tulis. Ada nak jadi pendakwah, berjaya dalam cikgu, pelajaran. Cikgu Umi Juma boleh tolong naikkan yang empat orang tu, yang tiga orang. Saya nak turunkan skrin ni sekejap. Boleh, boleh. Saya nak turunkan skrin ni sekejap. Okey. Dah naik dah? Dah. Okey. Alia Nur Syuhada. Hai, assalamualaikum Alia. Tak buka, tak on kamera eh. Kita tak naikkan lah. Assalamualaikum Alia. Alia buka mic Alia. Alia buka mic Alia. Sekejap
slide tu. Waalaikumsalam cikgu. Okey, Alia dari mana dia? Saya dari Sekolah Kebangsaan Seri Serah Kuala Lumpur, Senaja 6. Oh, okey. Oh, sekolah sekali dengan cikgu Sabaria ya. Ya. Okey, okey. Okey, cikgu Sabaria dah ada tu? Ha, okey okey. Ha, cikgu Sabaria boleh share screen lah. Okay, kita naikkan cikgu Sabaria. Dah naik dah. Okey, cikgu Sabaria boleh share screen? Atau ada masalah okay. Lain ke macam mana? Boleh cikgu Sabaria? Kalau apa line tu terus sana. Okey, selain tu okey saya baca dululah komen-komen okay, yang ditinggalkan oleh penonton. Okey, berjaya dalam pelajaran. Okey, nak jadi cikgu pendidikan khas. Bagus cita-cita. Ha, bukan senang kan guru pendidikan khas ni bukan senang. Mesti orang yang sabar. Mesti sabar. Apa mendidik anak-anak yang istimewa. Okey. Okey, bagus. Tahniah-tahniah. Okey, cita-cita impian insya-Allah. Usaha. Mesti ada usaha. Mesti kita boleh berjaya. Okey, cikgu Sabaria boleh teruskan? Ataupun cikgu Sabaria mungkin lain tak okey ke nak saya share screen ke macam mana? Cikgu Sabaria boleh dengar tak? Cikgu Sabaria. Okey, sambil itu saya bacakan komen-komen lah yang ditinggalkan oleh penonton. Okey, tadi ada okay, berdasarkan slide tadi, okay, apakah impian anda? Okey, ada yang nak jadi seorang doktor. Okey, cita-cita impian anda sangat lepas, bagus. Yang lepas, penting lepas. Kita usaha. Lepas, ya, usaha. Ha, tak lepas. Boleh? Okey, tak apa. Nanti saya share. Okey, saya share sekarang. Nanti Cikgu Sabaria sebutkan next je. Nanti saya akan ni. Saya akan terapkan slide ya. Okey, jap. Sekejap ah. Saya dah share. Jap. Okey, nampak? Okey, nampak. Nampak Cikgu Sabaria? Cikgu Sabaria okay, nampak okay. 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 Boleh mulakan daripada sini. Okay, Cikgu Sabaria boleh teruskan. Okay. Seterusnya mari kita lihat apakah impian anda? Apa impian murid-murid eh? Tadi dah ada share dalam komen eh? Dah ada. Apa impian dah anda? Dah yang dah pertama. Ya. Yeah. Jadi slide impian ni dah terlepas. Masihlah dalam. Masihlah dalam. Ha, boleh teruskan cikgu. Teruskan yang ni. Boleh teruskan. Okey, tengok yang tindakan. Slide tindakan. Cabaran belum lagi. Oh, yang ini belum. Belum. Daripada sinilah, okay. Mula daripada sini. Mula daripada sini. Sini belum. Okey. Baik. Untuk cabaran ataupun masalah yang mana dahulu eh? Selalunya kita akan jumpa masalah dulu. Dalam mengejar impian, kita akan jumpa masalah. Jadi masalah tu kita boleh gunakan sebagai satu cabaran ya untuk mengejar impian ya. Jadi mari kita tengok apa impian anda. Apa impian anda? Okay. Ramai kat sini. Cikgu sabar ya. Cuba main kat sini. Ramai. Nak khatam Quran pun ada. Wah, bagusnya. Bagus. Wah. Menjadi banyak ni. Nak jadi anak yang berjasa kepada ibu bapa dan negara. Ya Allah bertuahnya. Bertuah kan. Okay. Mahu membantu pada orang yang memerlukan pertolongan. Berjaya dalam UPKK. Okay, nak berjaya. Perpisahan tak lama lagi. Okay. Boleh teruskan Cikgu Sabar ya. Okey, baik. Kita teruskan ya. Misalnya dalam cabaran ataupun masalah yang kita hadapi terutama dari segi apa? Bekerja
dari segi belajar, ya, kita ada masalah. Jadi kita perlukan tindakan untuk cara mengatasi masalah tersebut. Jadi kita tengok apakah tindakan, tindakan yang perlu kita ambil untuk mengatasi masalah ni. Sama ada masalah keluarga, masalah rumah tangga pun ada, ya. Tak semestinya murid-murid akan kata, cikgu masalah belajar je. Bukan, orang dewasa pun ada masalah lagi. Bukan kerja saja, masalah keluarga, masalah dengan masyarakat. Jadi banyak cabaran yang perlu kita tempuhi, ya. Jadi seterusnya, kita tengok slide seterusnya. Apakah tindakan? Tadi kan Cikgu Sabaria tentang cabaran tadi tu kan. Cabaran tu, cabaran dan masalah ni memang... Apakah tindakan yang perlu kita lakukan bila kita menghadapi masalah? Cuba murid-murid komen sikit. Apa agaknya masalah yang boleh murid nyatakan? Misalnya contoh belajar. Banyak masalah yang kita hadapi. Contohnya sekarang ni kan. Jadi cuba murid-murid tulis kat komen tu masalah yang dihadapi. Okey, para penonton, okey, boleh tulis komen, okey, apa tindakan, okey, yang kita perlu hadapi. Akan hadapi. Okey, tindakannya apa? Segala cabaran tadi, apa tindakan yang kita boleh buat? Okey, sebelum tu Cikgu Sabaria, saya mencelah sikit. Okey, saya nak kongsikan kod yang kedua. Boleh. Saya celah sikit. Okey, saya nak kongsikan kod yang kedua untuk malam ini, iaitu kod, okey, angka 3. Okey. Okey, saya dah kongsikan dua kod ya. Okey, Cikgu Sabaria boleh teruskan. Okey, terima kasih. Baik, kita tengok slide seterusnya. Apa tindakan yang perlu kita buat? Tengok slide seterusnya. Cikgu Noh, slide seterusnya. Okey. Teruskan Cikgu Sabaria. Cikgu bacakan dulu sikit, ada jawapan-jawapan daripada murid-murid. Satu, tak fokus. Ada masalah PDPR, ya. Betul. Jadi lagi capaian internet. Betul. Ya, macam cikgu capaian internet. Itu juga cabaran tu. Itu juga cabaran tu. Dugaan-dugaan. Dugaan dan cabaran tu. Cikgu Sharifah, masalah nak keluar rumah. Ya, nak boleh nak keluar sekarang ni. Itu masalah cikgu tu, keluarga, ibu bapa kan? Ya, betul. Bapa nak kerja, tak boleh pergi kerja, nak cari pendapatan kan? Semua tu masalah. Okay, macam mana kita nak buat tindakan tu? Okay? Baik, yang pertama, ubah diri menjadi individu yang berjaya. Macam mana nak jadi ubah diri menjadi individu yang berjaya ni? Cuba murid-murid kongsikan. Apa caranya? Okey, satu cara ialah misalnya bangun pagi sebelum kita buat apa, kita ucapkanlah alhamdulillah, syukur, kesyukuran kepada siapa? Kepada Allah yang Maha Kuasa ataupun yang Maha Islam, kepada Tuhan, ya, ya. Okey. Kerana apa? Masih diberi kesempatan lagi hidup pada hari ini. Itu yang pertama. Kenapa kita perlu buat macam tu? Kita perlu bersyukur dengan apa yang kita ada. Misalnya kita kata bangun pagi nak mandi. Syukur ada air. Ya? Boleh ada kesempatan bersarapan pagi sebab kemungkinan orang lain tak dapat macam kita. Sebab tu kita kena didik diri kita dengan rasa kesyukuran, iaitu berterima kasih. Itu cara pertama nak ubah diri. Kita akan jadi, diri kita akan lebih terurus, lebih lembut, bukannya ego. Jangan anggap kita bagus, kita kuat, ya. Okey. Apa lagi? Cuba murid-murid tulis kat komen tu. Selain nak ubah diri, kita ucap kesyukuran, apa lagi agaknya nak ubah diri?
Selain apa daripada lagi? Selain daripada kita bersyukur, kita bangun pagi, kita bersyukur. Ustaz, alhamdulillah kita dapat lagi bernafas, bangun pagi. Okey, apa lagi kita boleh buat? Niat. Okey, Cikgu Sabaria, kita boleh berniat. Okey, niat yang niat, utama niat. Kan. Niat dengan perkara-perkara yang baik. Betul. Contoh ni Cikgu Jamali kata, dengan kata siapa? Istiqomah. Ibu bapa di rumah. Sekarang ni awak murid-murid banyak berada di rumah. Jadi banyak dengar arahan ibu bapa. Jadi dengar kata. Sebab banyak masalah kalau kita tidak mendengar kata ni. Kita mungkin jadi anak yang keras, yang degil. Okey, lagi apa? Apa lagi yang perlu kita buat? Rajin solat. Selain tutur kata, lagi apa? Selepas subuh ajar mengaji. Itu pun mendidik diri ya. Disiplin dan kekal positif. Hebat murid-murid malam ni. Solat. Hebat. Ya, betul. Betul. Macam-macam ya. Okey, boleh teruskan? Okey, boleh teruskan. Okey. Baik, seterusnya. Apa lagi yang boleh kita buat nak ubah diri? Okey, yang nombor dua, Cikgu Samaria, nombor dua. Okay. Fokus kepada seterusnya, impian. Seterusnya, kita jawab slide yang kedua, yang ke apa ya? Seterusnya. Untuk tindakan yang kedua pula. Baik, tindakan yang kedua. Fokus kepada yang diimpikan. Ini ada dah yang Cikgu nampak dekat komen ni yang beri jawapan ya. Fokus kepada yang diimpikan. Contoh, fokus ketika belajar. Contohnya semasa apa? PDPR kan? PDPR ni contohnya kamu di rumah, cikgu pun di rumah sendiri. Jadi kalau kamu tak fokus, apa akan jadi? Murid-murid, apa akan jadi kalau murid tak fokus ketika belajar? Apa akan berlaku? Tulis kat komen. Apa akan berlaku? Jika tidak fokus, apa yang akan berlaku? Apa agaknya? Macam kalau murid-murid tak fokus kan? Kita tak memahami apa yang cikgu sampaikan ya. Sebab setiap hari macam-macam mata pelajaran sampaikan ya kan? Kalau tak fokus memang tak dapat ya. Jadi betul, ilmu tidak faham. Ya, Muhammad Samudra, ilmu tak berkat. Ilmu tak berkat maksudnya. Ini kalau apa tak dengar kata cikgu ni. Tak berkat pula ya. Okey, lepas tu Nur Fatin Michelle, kita akan tertinggal yang diajar oleh cikgu. Ni betul ni ya, tertinggal apa yang cikgu ajar. Lagi apa? Murid akan mengalami pelajaran yang cikgu telah ajar. Okey, ini Pervez Ahmed. Mengalami apa Murid akan mengalami pelajaran. Memahami sepatutnya, memahami bila pelajaran yang cikgu ajar jika awak fokus Okey, jawapan lain? Apa lagi? Ni yang positif ni, yang positif. Rajin hadir ke kelas PDPR, rajin buat kerja sekolah. Ni positif lah yang ni, yang positif. Ni, kita fokus ni memahami lah. Tidak mengalami, tidak memahami lah maksudnya. Okey. Itu kalau masalah yang kamu apa fokus apa impian untuk berjaya dalam pelajaran. Contoh yang kedua. Yang fokus. Keluarga pula. Mesti ada impian dengan keluarga kan? Sebagai anak, kita mesti ada impian dengan keluarga. Boleh tak kongsi kat sini pula? Apa impian kamu dengan keluarga? Tadi belajar. Tadi dari segi pembelajaran. Sekarang ni dari dengan keluarga pula. Okay, bagaimana? Fokus dengan keluarga. Masih beri jawapan tentang pelajaran lagi. Tak apa, teruskan. Urus masa. Ini bahagia. Bahagia. Kan Cikgu Sabaria berbuat baik kepada ibu bapa. Ya, betul. Membalas pengorbanan ibu bapa. Okey, betul. Cikgu G. Cikgu G pun cakap membalas pengorbanan ibu ayah.
Muhammad Zam muda. Tidak berbala. Tak berbala. Ni betul ni. Tidak berbala betul. Bagus lah. Betul. Harmoni, keluarga bahagia. Ya. Yeah. Lepas tu luangkan masa. Betul eh, luangkan masa betul bersama keluarga. Okey, sekarang menasihati adik-beradik. Musim pandemik ni rasanya kita lebih rapat dengan keluarga kan? Betul. Banyak masa habis di rumah bersama keluarga. Mak di rumah kan? Memang merapatkan hubungan kekeluargaan. Menjalinkan hubungan lain, yang bantu erat. Bantu ibu bapa. Bagus, Muhammad Zam muda. Ya? Bagus. Okey, boleh teruskan. Mengeratkan kasih sayang antara satu sama lain. Okey. Baik, seterusnya tengok pula. Ada juga yang mengimpikan nak berjaya dalam bidang sukan. Betul? Betul tu. Macam-macam impian ada kan? Dalam bidang sukan, siapa sini? Siapa suka dengan aktiviti sukan? Maklumlah sekarang ni kan musim pandemik ni tak ada subjek kerja kat badan. Dalam sukan pun ada. Nak jadi apa? Contohnya wakil negara dalam olahraga, wakil dalam permainan bola sepak, badminton Mesti, kan? Mesti ramai ni Cikgu Sabaria, mesti ramai. Ini yang paling diminati. Cikgu Khadijah boleh letakkan satu link dekat ruangan chat. Saya tak boleh letak lah. Letak link untuk Faris Hakimi. Suka main bowling, badminton. Ni semua sekarang ni tak dapat kita nak buat kan. Tengok je video, tengok je television tentang aktiviti sukan ya. Semua tak boleh buat. Okay. Tapi mereka masih sekolah tu. Cikgu Sabariah. Belajar teori. Walaupun sekarang mereka duduk dekat rumah kan, tapi mereka masih ada adik-beradik. So mereka boleh main dengan adik-beradik mereka. Banyak permainan yang boleh dimainkan di rumah lah maksudnya. Kan? Betul. Mainan tradisional ya. Masih boleh. Indoor kan boleh masih boleh. Secara tak langsung. Lagi. Secara tak langsung hubungan adik-beradik pun jadi akrab kan. Betul. Okey, seterusnya dari segi kerjaya ya. Ramai yang mengimpikan berjaya dalam kerjaya. Kerjaya ni luas ya. Macam-macam pekerjaan yang kita impikan. Apa ni? Cikgu Khadijah, dulu-dulu impi nak jadi apa ya masa kecil-kecil tu? Impian masa kecil bila dewasa nak jadi apa? Masa kecil macam-macam rasa kita nak kan? Masa kecil. Saya jadi polis. Cikgu Sabariah, saya jadi polis dulu. Dulu saya suka nak tengok polis tau. Tengok pakaian seragam polis. Kalau lah saya jadi polis, sekarang tentu saya jadi frontliner. Tak jadi Cikgu Nuraini kan? Tentu saya jadi frontliner sekarang ni kan. Betul. Tapi macam mana tak ada. Takdir Allah menentukan saya jadi cikgu. Tanya dekat sekolah, tanya cita-cita mesti apa? Jadi polis, jadi tentera. Cuba murid-murid nyatakan. Izatul. Izatul ada via nak jadi baker. Menjadi baker. Ya, best tu. Lagi apa cita-cita kerjaya nanti? Tak apa, kita ada impian. Sebab apa? Bila kita ada impian, kita akan usaha nak capai impian kita. Betul, saya, Cikgu Ji, nak jadi pramugari. Naik percuma, Cikgu Ji. Murid-murid dekat ruangan chat boleh tulis. Apa cita-cita murid-murid? Kan? Orang Cikgu Ida Rahim, saya nak jadi orang kaya. Wow. Boleh, Patini boleh, saya nak jadi guru. Boleh. Saya teruskan Okey, yang ketiga sekarang. Okey, seterusnya. Okey, yang ketiga. Teruskan. Percaya kepada diri sendiri. Baik, tadi kita murid dah nyatakan impian masing-masing kan? Sekarang tindakan kita pula, kita kena percaya kepada diri sendiri. Berdasarkan impian yang murid-murid tanam tadi dan dia murid-murid tu, kita mesti percaya diri kita tu boleh capai impian tu. Mula-mula memang agak sukar. Cuma murid-murid tengok dalam gambar tu, tangga pertama, tangga kedua, semua macam ragu-ragu.
boleh ke tak boleh macam tu kan. Macam rasa tak lepas je. Tapi bila kita usahakan, kita cari cara nak mengatasinya, kita akan rasa apa? Oh, saya boleh buat. Saya nak cuba. Jadi perkara bila kamu yakin diri kamu, insya-Allah ya, bertambah dengan usaha, kita boleh berjaya mencapai di tingkat yang teratas tu. Ya. Jadi kepercayaan diri paling utama Cikgu Sabariah kan? Betul. Kena percaya pada diri sendiri. Kalau diri sendiri tak percaya, macam mana nak percaya dengan kita? Kita percaya dulu. Betul-betul. Semuanya datang dari diri sendiri. Semuanya datang dari sendiri. Sama ada nak buat ataupun tak nak buat. Sebab tangan kita yang akan buat sebenarnya. Ada Fatih ni. Fatih beritahu kat sini. Usaha tangga kejayaan. Ya. Peribahasa usaha tangga kejayaan. Ada satu lagu tu. Jika kau fikirkan kau boleh. Itu pun satu juga. Lagu ada, tu kan. Kalau kita fikir kita boleh. Ya. Boleh bagi link yang seterusnya yang lain-lain tu. Teruskan Cikgu. Cikgu sabar ya. Teruskan. Okey. Cikgu sambung lagi. Berdasarkan lagu, jika kau fikirkan kau boleh, kau boleh melakukan. Contoh sampai dua ayat je ya. Suara cikgu tak sedap sangat nyanyi. Jadi daripada lirik lagu tu dah menyatakan kita boleh melakukan sesuatu jika kita dah set dalam diri kita, kita boleh buat. Kita percaya kita boleh melakukan impian tersebut ya. Jadi murid-murid kena ubah sikap, tanam dalam diri supaya percaya dengan diri sendiri untuk mencapai impian ya. Okey, mesti ada keyakinan, yakin ya. Mesti yakin. Kalau tak yakin, pergi mana-mana orang nampak dah. Oh, tak lepas ni, tak boleh ni, tak boleh ambil ni, macam tu kan. Okey. Kalau contoh kat sekolah, nak masuk pertandingan bola sepak. Bawah 12 tahun. Tapi kamu nak sepak bola pun macam apa? Boleh ke tak boleh cikgu? Boleh ke tak boleh? Jadi orang yang memuat hati dia kata tak boleh ambil untuk ni macam tu kan. Jadi kita kena yakin. Yakin dengan diri. Okey, seterusnya. Tengok slide seterusnya untuk nombor 4. Okey, cikgu Noh. Dan yang keempat. Okey, teruskan. Fikir dengan yakin. Fikir dengan yakin. Tadi yang ketiga, percaya diri sendiri. Yang keempat ni pula, kita kena fikir dengan yakin. Maksudnya awak fikir positif. Bila kita fikir positif, kita boleh melaksanakan tindakan tu dengan baik. Jangan dengar benda-benda yang negatif. Alah, susahlah. Kalau kamu dah kata kan, awak set dan diri sendiri, alah, matematik susahlah macam tu. Memang susahlah nak jawab. Memang tak boleh jawab. Otak kita ni akan ikut apa yang kita cakap. Otak kan hantar pada signal pada body kita. Jadi dia kata malaslah. Jadi awak malaslah. Awak kata susah, susahlah dia. Jadi apa tindakan kita? Fikir dan fikir yang positif. Ya? Yang baik-baik saja. Fikir yang baik-baik. Tak payahlah kata kalau apa pandemik sekarang ni pun alah susahlah, tak boleh nak keluar nak main. Kita fikir cara yang positif. Macam mana nak selesaikan masalah tu? Tak boleh kita kat luar, kita buat dalam rumah kan? Tak boleh pergi sekolah sekarang ni, belajar secara dalam talian, betul tak? Ada dekat ruangan chat tu, ada murid cakap, Muhammad Zamuda, dia cakap, buang yang keruh, ambil yang jernih, dia cakap. Bawa peribahasa. Buang yang keruh, ambil tanam yang positif, buang yang negatif. Maksudnya, buang yang keruh, ambil yang jernih. Betul? Tolak tepi. Lepas tu, kalau ada kawan-kawan yang negatif tu, janganlah kamu rapat dengan dia. Cari kawan-kawan yang positif. Betul-betul. Itu akan membantu kamu ya. Kita nak berjaya, kita kena berkawan dengan orang-orang yang nampak juga berusaha untuk berjaya.
Kan? Ha, kita kena berkawan. Cikgu Zah ni ada komen kat sini, jalan terus, jangan mengundur. Ya, yeah, cikgu. Fadiza, jalan terus, jangan mengundur. Macam betul ni. Betul, betul, sangat sangat betul tu. Jangan jangan sekali-kali mengundur. Apa saja yang datang, jalan je. Teruskan. Jalan. Jangan menolak ke belakang lagi ya. Yeah, terus ke hadapan. Okay. Maisarah komen, terus ke hadapan. Terus ke hadapan. Teruskan ke? Okay. Nak teruskan? Okey. Okay. Slide seterusnya. Cikgu No. Okey, dah. Dah ada. Delay sikit kat Cikgu Sabariah. Okey. Slide yang ke 5. Seterusnya tentang yang kelima. Tidak mudah mengalah. Okay. Masuk sini. Dia kata ni dalam bahasa Inggeris. Kenal tak The Rock? The Rock. Dia panggil The Rock dia. Success isn't always about greatness. It's about consistency. Consistent hard work gain success. Greatness will come. Maksudnya ialah kejayaan tidak selalu tentang kehebatan tetapi tentang kecekalan. Jadi, cekal, kerja keras memperoleh kejayaan. Kehebatan akan datang. Ha. Ya, betul-betul. Memang. Ini The Rock memang kuat dia punya tu. Dia punya. Dia bukan saja kuat dari segi badan. Dari segi pemikiran dia pun kuat. Ya, betul. Pemikiran dia pun sangat positif. Jadi, maksudnya sekarang ni, kalau dalam situasi sekarang ni murid akan menghadapi masalah, salah ke apa, jangan mudah mengalah. Teruskan. Macam tadi katalah, jangan pandang ke belakang dah. Terus saja baiki. Ya, jangan mudah berputus asa. Kalau berputus asa, habislah. Ya, yeah, betul. Okey. Apa lagi? Apa cadangan? Apa jawapan murid-murid tentang isu yang kelima ni? Sini, Nur Fatini. Nur Fatini cakap gagal sekali tak akan gagal selamanya, dia cakap. Nur Fatini. Ya. Yeah. Gagal betul sekali tak akan gagal selamanya. Betul. Gagal cuba lagi sampai berjaya. Pernah dengar tak ni Presiden Amerika Syarikat Abraham Lincoln. Dia contoh tu Abraham Lincoln tu 13 kali gagal. Akhirnya jadi juga Presiden Amerika yang ke-16 pada usia 51 tahun. Muda lagi tu. Tapi dari Muhammad Azam. Muhammad Azam kat sini. Jika jatuh bangun lagi. Ya, jatuh bangun, salah bangun. Jangan undur. Kita maksudnya jangan rasa kalah. Cikgu Sabariah, macam kita lah kan, macam cikgu-cikgu ni. Nak boleh kelas dengan kamu ni berapa kali putus. Tapi kami teruskan usaha ilmu. Daripada pukul kalau berapa tadi tunggu. Sebab nak share ilmu dengan kamu, kami buat juga, kami tak mudah mengalah. Berapa kali putus line tetap juga masuk. Kan? Dahlah jauh kan. Antara cikgu-cikgu ni jauh-jauh ke belakang ni. Bukan sebelah rumah kan. Betul. Semua negeri lain. Tak ada yang Okay. Saya mencelah untuk bacakan kod yang ketiga. Okey, boleh. Okey. Kod yang ketiga. 2. Okey. Simpan betul-betul kod tu. Simpan je, catat betul-betul pada buku. Okey, Cikgu Sabariah boleh teruskan. Okey. Seterusnya kita tengok slide yang ke-6 lah. Apa tindakan kita yang ke-6? Belajar dari kesilapan. Belajar daripada kesilapan. The earlier you admit to your mistake, the more time you will have to learn and grow from that. Ni pada Edmund ya. Jadi maksudnya ialah lebih awal anda mengakui kesilapan, semakin banyak masa untuk anda perlu belajar dan berkembang daripada mereka, daripada orang lain. Maksudnya awak cepat sedar dari awal ada kesilapan, awak akui,
kita dah boleh ubah dah. Ya, jangan asyik menyalahkan orang lain. Awak silap, awak salahkan orang lain. Macam apa, bangau, oh bangau. Betul tak? Betul. Lagu bangau, bangau tu. Bangau, memang, oh bangau. Asyik menyalahkan orang aja, kan? Sebab itulah akhirnya tak ada jawapan. Patutnya kita akui kalau kita salah, kita salah. Kita terus boleh betulkan di mana silap tu. Daripada kesilapan tu, kita boleh belajar untuk mencapai kejayaan. Bermakna silap tu bukannya kita akan gagal. Jalan untuk kejayaan. Kalau murid-murid ke para penonton tanya orang lain, macam mana mereka berjaya? Adakah mereka tak pernah mengalami kesilapan? Tak ada. Semua orang ada kesilapan. Cuma sedar, bila dia sedar, dia ubah. Sedar, ubah. Jangan cuba mencari kesalahan tu, letakkan kesalahan tu kepada orang lain. Nanti bila kamu nak kerja pun, nanti pun orang tak suka juga. Awak jadi bos, awak salah buat keputusan, kat sini anak buah jadi mangsa kan? Betul? Kat sini ada Aaron. Aaron cakap, kesilapan berlaku, kesilapan bukan bermakna terus berputus asa. Namun kesilapan boleh dibetulkan dengan cara yang betul. Dia cakap Aaron. Kan dia cakap betul. Kesilapan tu bukan sebagai penyebab kita nak putus asa. Silap, putus asa. Kita mengaku silap. Betul kan? Dan kita cepat-cepat betulkan kesilapan kita. Macam kalau kamu tersilap buat kesalahan dengan ibu bapa, kalau ibu bapa kamu marah, jangan melawan. Terus saja, ya betul saya salah, betul. Saya minta maaf. Ibu, saya minta maaf, papa, cakap macam tu. Hubungan pun akan bertambah erat. Teruskan. Okey, seterusnya. Cuba tengok slide seterusnya. Ya, terus. Okey. Ini ingatan kepada semua ya. Bila dah berjaya tu, jangan lupa Tuhan. Ini kalau orang bukan Islam lah. Tapi kalau yang Islam tu, jangan lupa kepada Allah. Ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana semua ni miliknya. Dia beri kita, betul. Dia beri pinjam je kita. Jadi ingat, bukan bila dapat naik ke atas, oh aku pandai, aku hebat, ya. Orang lain salah, tak betul. Jangan macam tu, ya. Kerana apa yang kita dapat ni semuanya hak milik Allah SWT, ya. Bukannya kejayaan awak sebenarnya. Tak ada, ya. Tak ada boleh buat sendiri tanpa bantuan daripada Allah, ya. Okey. Jadi maksud sini kepada semua murid ataupun kepada penonton, maksudnya impian kita tu, kita janganlah lupa kepada agama sebagai pegangan, ya. Sebabnya balik kadang-kadang kepada agama. Balik kepada agama. Sebab ada kadang-kadang tu bila kita dah percaya, contoh cerita apa ya? Cerita si Tanggang. Pernah dengar tak? Cerita si Tanggang. Dia apa? Bila dia dah kaya, dia lupa. Tanggungjawab dia pada ibu bapa. Sedangkan pada awal tadi kita pun sama kan. Impian kita nak bahagia bersama keluarga kan. Selain belajar, dalam kerjaya. Tengok si Tanggang. Bila dia dapat isteri cantik, dia dah kaya, apa tu buat? Dia hina ibu bapa dia kan. Betul. Jadi pegangan agama tu amat penting. Misalnya sekarang kita cikgu kaitkan sikit lah dengan masalah kita sekarang ni kan. Musim pandemik ni ramai yang hilang pekerjaan kan. Jadi walaupun apa yang berlaku, kita ingat kepada Allah ataupun kepada Tuhan, ya. Jangan awak rasa awak seorang, tak ada orang nak tolong, ya. Jangan cakap macam tu. Kita boleh berbincang masalah dengan rakan-rakan, dengan jiran, dengan keluarga, ya. Ada cara untuk mengatasinya. Sebab cikgu cakap tadi, setiap masalah ada cara ataupun tindakan yang boleh kita buat, bukan penyelesaiannya dengan bunuh diri. Itu bukan penamatnya, ya. Ada pelbagai cara, ya.
Cikgu harap dengan perbincangan ni murid-murid dengan para penonton ada rasa lega, tenang kan. Janganlah apa, saya sekarang seksa sangat ya dengan PDPR-nya. Tak ada gadget nak buat dalam kelas kan. Jangan rasa stress lah ya. Kita jawapan kat sini tak? Masa lagi 5 minit. Kat sini ada 3 minit lagi. Jangan jadi seperti kacang lupakan kulit. Itu peribahasa tu. Peribahasa. Sentiasa mengingati Tuhan dalam kehidupan peribadi. Okay, kita ada 5 minit lagi. Boleh teruskan kita ke? Kita ada 5 minit. 5 minit lagi untuk apa ni? Masa bersiaran naik konti, masih ada 5 minit. Naik konti, cikgu dah share. Cikgu Khadijah boleh share screen. Inspirasi ni. Share apa nama tu? Saya tak boleh nak klik video inspirasi tu sebab saya saya tengah share screen. Boleh Cikgu Umi Juma tolong? Dekat video tu saya labelkan sebagai video inspirasi Kalam Kejayaan. Okay, Abdullah kat sini ada cakap apa yang cikgu cakap dah ubah hidup saya. Alhamdulillah sepanjang 1 jam positif untuk malam ini. Alhamdulillah ya. Okay, kita masih ada masa lagi untuk bersiaran selama dalam 3 minit macam tu kan? Bolehkah cikgu Ustazah Umi Juma, bolehkah? Di sini cikgu ada kongsi cerita, contoh inspirasi yang dapat memberikan motivasi kepada semua berdasarkan bakat, di mana selepas mengenali bakat kemudian diasah sehingga menjadi satu kerjaya. Inspirasi pada kali ini iaitu Encik Ahmad Bustami bin Ahmad. Beliau berasal dari Felda Ulu Jempol, Bandar Jengka, Pahang. Beliau adalah pengasas syarikat Atwis iaitu syarikat jam tangan. Di sini cikgu ingin berkongsi cerita bahawa Encik Ahmad Bustami mengasah bakat dalam bidang mereka cipta. Selepas tamat belajar, beliau mendapat tawaran sebagai pereka bentuk kereta masa depan di Milan, Itali. Contoh rekaan dan ciptaan beliau yang khusus kepada produk jam tangan. Berdasarkan gambar yang dipaparkan ini, kelihatan Encik Ahmad Bustami sedang mereka cipta model kereta masa depan. Moga mendapat inspirasi kepada para penonton dan juga murid-murid untuk mencipta sesuatu berdasarkan bakat. Di sini juga cikgu ada sertakan contoh rekaan kereta masa depan yang telah dihasilkan oleh Encik Ahmad Bustami. Mengapa cikgu mengambil Encik Ahmad Bustami sebagai contoh inspirasi pada minggu ini? Ini adalah kerana Encik Ahmad Bustami merupakan bekas anak murid cikgu ketika cikgu mengajar di Pahang. Berita ini merupakan satu kegembiraan dan boleh dijadikan contoh kepada para penonton dan juga murid-murid yang cikgu kasihi supaya mengorak langkah seperti beliau. Anak murid kepada Cikgu Sabaria. Okey, murid-murid. Kita ada murid untuk naik konti ke? Kita
kita dah 10:30 ni. Ya, yeah, sepatutnya ada. Boleh dah bagi Chris. Bagi murid dah dulu kat bawah tu. Kita naikkan murid yang naik dekat konti ini. Dah naik dah seorang tu. dah dinaikkan tak kan seorang tu? Tak ada. Alia pun tak ada. Ada Alia. Alia. Alia boleh cakap Alia? Boleh. Ha. Okey. Cikgu Sabariah teruskan mana? Ha. Okey, siapa yang nak join dekat konti boleh tekan link kat bawah tu. Link telah diberikan ke belum tu? Cikgu Khadijah? Belum. Sekarang kita dah pukul 10:30. Kita nak naikkan ke konti? Kita ada Alia, adik Alia Syuhada. Kita naikkan Alia dan Cheris lah, boleh ya? Dua orang yang dah ada dekat konti. Okey. Mana Alia? Okey, Alia dulu. Alia. Alia dah ada. Kan tips untuk belajar. Untuk berjaya dalam pelajaran, dari segi pelajaran. Okey. Alia, okey. Boleh tak Alia berkongsi dengan rakan-rakan lain? Mula-mula apakah hello? Ya, teruskan Cikgu Sabariah. Teruskan Alia ada. Okey. Okey, teruskan Alia. Saya turunkan slide boleh? Saya turunkan slide ya. Okey Alia. Teruskan. Okey Alia. Cuba perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama dengan sekolah. Saya Alan Syahada Miti Makardin, pelajar 6 dari Sekolah Kebangsaan Seri Surah Kuala Lumpur. Saya merupakan ikon edit junior bagi subjek sejarah sekolah rendah. Okey Alia. Alia ya. Ni dari mana? Dari Sekolah Kebangsaan Seri Surya, anak murid cikgu sendiri. Okey Alia, boleh tak berkongsi berdasarkan perbincangan kita tadi? Apakah salah satu tips yang Alia amalkan? Saya sangat mengamalkan tips kita fokus dalam pelajaran. Kita fokus, kita tumpukan perhatian masa cikgu mengajar. Kita jauhkan perkara-perkara yang rasa boleh mengganggu kita. Kalau rasa benda tu buat kita tak fokus, kita jauhkan. Kita jangan bagi dekat sebab kita tahu kalau ada benda tu kita akan kurang fokus. Dan kita sebenarnya perlu sentiasa tetapkan matlamat kita. Contohnya matlamat kita untuk belajar sampai ke luar negara, kita kena berusaha sampai mencapai apa yang kita nak. Dan saya selalu saling nota, terutama sekali time kelas Cikgu Yohanisa. Saya saling nota, so bila time quizzes atau sesi naik konti, saya akan rujuk daripada nota-nota yang saya saling. Bagus. Dan selain tu saya mengamalkan, saya selalu buat jadual perancangan dari segi pembelajaran. Untuk digital, saya muat turun template pembelajaran. Saya pilih masa yang sesuai untuk saya belajar. Contohnya subjek ini saya belajar masa tu. Subjek ini saya belajar masa tu. Jadi tak ada perselisihan di situ. Dan saya sentiasa buat pelan harian. Di mana contohnya kalau kita nak buat homework, hari ni kita nak buat homework sambil join kelas IU. Jadi saya akan buat jadual benda tu dan saya akan buat benda tu. Saya akan semak jadual setiap minggu. Terutama sekali jadual IU, saya akan semak dan saya akan print ataupun saya akan salin sendiri jadual tu. Yang ketiga, bagi saya, kita jangan sesekali putus asa. Sebab kadang-kadang kesilapan yang kita buat ni akan jadi pengajaran bagi kita. Benda tu yang akan bawa akan kita ingat sampai besar. Dan kita sentiasa kena setkan dalam minda kita yang hidup ni bukan persaingan. Kalau buat quizzes bukan nombor satu. Tapi hidup ni perjuangan. Kita kena dapat 100% menunjukkan yang kita faham apa yang cikgu tu ajar. Kita tak semestinya dapat nombor satu tu bonus, Alhamdulillah. Tapi target kita yang sebenarnya ialah 100%. Dan kita kena berjuang untuk mencari ilmu sebab kita semua tahu ilmu tu ialah benda yang penting, lagi-lagi untuk kehidupan kita. Dan yang terakhir, sentiasa berfikiran positif.
kalau kita gagal sekali tu janganlah fikir kita gagal selama-lamanya. Sekurang-kurangnya pasti ada hasilnya. Walaupun hasilnya kecil tapi pasti ada berbaloi. Dia mesti berbaloi. Dan sentiasa kita ikhlas. Ikhlas dalam mencari ilmu. Kita bukan untuk dapat hadiah, bukan untuk dapat nombor satu, bukan untuk famous, tapi kita belajar untuk ilmu tu kita belajar untuk diri kita. Sebab kita tahu ilmu tu kita nak bawa sampai ke besar. Last kali, kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala supaya permudahkan urusan kita dalam mencari ilmu dan terangkan hati kita supaya dapat menerima ilmu yang cikgu-cikgu semua bagi. Jadi itu sahaja tip yang saya boleh kongsikan. Sekian, terima kasih. Terbaik. Susunan jadual tu penting. Sebagai seorang murid tu mesti kena ada susunan jadual. Sebab apa? Bila tidak berlaku pertindihan, terutama bila ada join kelas-kelas IU dan juga kelas-kelas PDPR di sekolah. Okey, bagus Alia. Sangat tersusun. Sangat tersusun jadual. Okey. Kita ada lagi seorang. Okey. Sila perkenalkan diri dari sekolah mana? Hai cikgu, salam sejahtera. Terima kasih dan mengundang saya ke kelas online hari ini. Nama saya Tishbiden S. Ramish dari Sekolah Kebangsaan Seri Suria. Okey. Sila kongsikan tips apa yang Cez buat. Saya berkongsi idea bagaimana saya belajar, merancang jadual pembelajaran dan sikap yang perlu ditunjuk untuk berjaya dalam pelajaran. Bagi saya, cara pembelajaran terpulang dengan individu itu sendiri. Bagi saya, saya lebih selesa belajar sendiri di rumah. Mungkin sudah biasa tidak mungkin menggunakan kaedah itu. Bagi saya, saya akan belajar topik yang terdapat dalam kursus lebih awal sebelum diajar di sekolah. Sebenarnya ada sebarang pertanyaan atau topik yang sukar, saya akan merujuk pada ibu saya atau abang saya atau saya akan menggunakan internet untuk mendapat info. Masa belajar di rumah atau di sekolah, saya akan beri tumpuan sepenuhnya. Bagi saya, kalau tidak fokus masa belajar, saya tidak dapat mengingati nota atau formula yang dipelajari. Jadi, saya akan pastikan saya faham apa yang dipelajari. Betul. Pun sama seperti kanak-kanak lain, cenderung bermain online game, WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Tapi, walau bagaimanapun, dengan berpandukan jadual belajar yang saya buat sendiri, banyak membantu supaya saya tidak ketinggalan dalam pelajaran dan mengikut pengalaman saya, disiplin diri dan semangat ingin berjaya itu perlu ada dalam diri seseorang itu. Seperti yang kata pepatah, seribu dali tak hendak seribu dali. Betul. Bagus. Terbaik, bagus. Okey, Cikgu Khadijah boleh teruskan skop yang seterusnya. Okey, boleh. Okey. Apa sekalipun Alia yang juga Cez, selamat maju jaya. Selamat maju jaya dengan apa saja impian yang kamu cita-citakan. Usaha dengan sehabis baik ya. Okey. Saya akan kongsikan kod yang keempat. Kod yang terakhir iaitu 1. Kita boleh kongsikan link CJ dan juga link. Ini bukan link CJ lah, ni link untuk rekodkan penyertaan. Okey, rekod penyertaan dan juga Nanti kredit. minggu ke-10 barulah akan dijanakan sijil untuk murid-murid ataupun penonton yang menontonlah siaran kami. Kita akan rekodkan kehadiran sehingga kita janakan pada minggu yang ke-10. Okay, jadi saya share link ya. Link untuk quiz ada kan? Sekejap.
Okay. Saya bagi link. Kita akan kongsikan dulu. Link. Ke kita nak bagi link kuis dulu? Boleh. Okay, bagi link sijil lah. Bagi link sijil dulu. Link sijil dan juga link. Okay, link kuis. Okay. Kuis ni terpulang pada murid-murid sebab kita memang ada hadiah istimewa untuk murid-murid. Ada tempoh kan masa untuk menjawab, Cikgu Nur? Ya, 24 jam selepas 24 jam sahaja selepas siaran langsung. Siaran langsung ni habis. Okey. Okey, kita pun dah sampai ke penghujung siaran kita, Cikgu Khadijah. Bolehlah okay, kita baiklah Cikgu sabar ya. Okey. Cikgu, okey, saya persilakan sikit Cikgu Juma ada apa-apa nak beritahu ke sedikit? Sebelum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya kata seronok mengikuti perkongsian pada malam ini. Tapi itu tengok tadi tangan sekejap duduk gini-gini kan. Batuk rupanya malam ni. Nak bercakap tu daripada awal memang tak boleh nak cakap. Nak batuk je, jadi minta maaf banyak ya malam ni tak dapat nak apa ni sama-sama berkongsi tips ataupun apa saja yang yang telah dibentang pada malam ini. Apa-apa pun terima kasih ya kerana sudi mengikuti dan menjayakan segmen Kalam Kejayaan di bawah team NKS. Okey, itu saja. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih juga Cikgu ucapkan kepada Charles dan juga Alias sudi join pada malam ini. Okey, terima kasih kepada Cikgu Sabaria berkongsikan tips pada malam ini dan juga kepada Cikgu Noor. Okey, nampaknya sampai di sini sahaja perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan pada waktu dan juga masa yang sama. Okey, kami sebagai NKS dan juga Cikgu Umi Juma ingin berakalkan ucapan jutaan terima kasih kepada para penonton yang sudi hadir bersama dengan kami pada malam ini. Okey, sebelum berundur, saya mohon ribuan kemaafan jika ada sepanjang saya mengendalikan segmen saya pada malam ini ada tutur kata atau tingkah laku yang menyinggung perasaan. Segala yang lemah atau ketilafan itu ialah daripada diri saya sendiri dan yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanam sirih dalam taman, gali lubang tepi perigi. Terima kasih penonton budiman. Lain kali bersua lagi. Saya sudahi dengan madah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye. Bye. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.